Oke, guys, kembali lagi ke channel gue. Oke, pada saat ini gue lagi main Mobius Final Fantasy. Oke, kita login. Bisa dilihat di kanan sini ada card, social, shop, PC, and home. Di sini terdapat card, ada deck. Di sini kalian bisa atur deck kalian dengan satu pekerjaan gitu, atau ya kerjaan hero lah, atau hero, dan bisa pilih 4 ability atau skill. Di sini ya, bisa pilih jobnya ada beberapa, tapi pada saat kalian menyelesaikan tutorial, kalian akan mendapatkan 3 job. Yang pertama warrior, yang kedua mage, yang ketiga ranger. Oke, kalian bisa lihat di shop kita bisa beli ability dengan menggunakan ability tiket, dan kita juga bisa beli job dengan menggunakan 6 tiket. Di sini kita bisa beli job summon menggunakan kristal ini sebanyak 3000, tapi gue hanya punya 1100. Di sini kita bisa beli ability tapi yang udah bagus menurut saya, menurut gue ini udah bagus. Ini juga bisa, ini yang ability yang 3 bintang atau 3 star. Ini 4, ini mensummon 6 ability cards. Kalian bisa lihat ini. Oke, kita main aja ya. Oh, claim gift. Oke, home. Oke, kita kesini. Go. Oh iya, kalian juga bisa sewa mereka dengan klik ini. Rent. Kalian bisa pilih kayak ini aja, terus oke, kita tunggu. Kalau kalian ingin mempercepat, bisa klik aja, dia akan berlari. Nah, ini dia, jadi mode battle. Kalian bisa mengganti
kalian bisa mengubah target dengan mengklik target view, terus terus pilih target yang ingin kalian lawan. Contohnya ini. Oke. Terus tap lagi. Ya, tap lagi. Nah, dia. Di bagian sebelah sini itu adalah skill-skill yang bisa digunakan jika bar yang di sini sudah full, kalian dapat menggunakan skill tersebut. Jika belum, kalian tidak bisa. Oke. Okay. Lawan. Oke. Okay. Itu break tandanya. Ini di bawah HP-nya itu darahnya itu udah habis. Jadi kalian bisa memukulnya sebanyak angka yang ditentukan. Oke, okay. Inginkan. Oh iya, ini adalah defend atau ini bisa elemen drive resist wind. Ini bisa ice, bisa earth, dan juga bisa fire, tapi gue nggak pakai fire. Oke, okay. Pakai ini. Kita bisa kombinasikan tiga skill sekaligus tanpa melakukan attack biasa. Satu. Oke. Okay. Oh, itu udah break. Ini dia ada di save sini. Di pinggir kita bisa lihat, nah itu di bawah HP-nya tertambah lagi, jadi kita harus habiskan itunya ya, lalu kita bisa akan terjadi break dan kalian bisa menghitnya bebas. Oke. Okay. Oke, okay, kita pakai ini. Oh, itu adalah untuk menambah HP atau darah. Guys, kita bakalan mati nih. Aduh, tinggal 5. Kita pakai ini adalah spesial, jurus spesial. Oke, kita menang. Gue sih ini gamenya yang ini game simple, tinggal tap-tap aja, gak susah mainnya. Oke, okay. Oh, kita dapat summon tiket satu. Confirm. Oke, okay. Tap-tap aja. Oke. Okay.
Okay. Oh, ini adalah tempat yang ke-unlock. Banyak benar. Ini yang ada tanda-tanda begini. Itu adalah bos. Ya, ini juga bos. Oke, kita bisa teleport menggunakan ini. Pilih tempat yang tersedia. Oke. Oke, guys. Jadi itu aja videonya tentang game ini. Kalau kalian ingin download, bisa cari aja di Play Store, cari Mobius Final Fantasy. Game ini nggak terlalu berat sih menurut gue. Kalau kalian punya saran untuk gue mainin game lain, tulis di komen aja ya. Okay, sampai sini dulu. Sampai bertemu di video game yang lainnya. Dadah.